dan saya di sini ingin memohon maaf kepada. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zafran Bezgifli. Saya merupakan admin channel Pure Pixels dan saya di sini ingin memohon maaf kepada semua orang yang menonton video semalam. Zaf ingin memohon maaf sebab semalam review Zaf terpaksa delay 3 kali ke 4 kali dah. Sebab dia ada detect perkataan corona kat dalam tu. So Zaf macam alamak, aku tak boleh monetize video tu kan. So itu Zaf ingin memohon maaf. Video tu baru saja Zaf keluarkan pada tengah hari tadi. Tapi agenda kita hari ini adalah bukan kerana video review yang lambat. Tapi sebenarnya Zaf ingin disebabkan semalam Zaf terpaksa delay video tu sebab monetization dia stuck. So Zaf ingin mempercepatkan satu hajat Zaf untuk tahun 2021 ni untuk melaksanakan membership. Alright. Sebenarnya benda ni Zaf dah plan daripada Zaf 50,000 subscriber lagi. Masa tu baru keluar satu apa option untuk diletakkan membership kan setiap channel. Tapi masa tu Zaf macam tak yakin lagi lah sebab macam aku baru 50 subscriber ke, takkanlah nak buat membership ni macam poyo pula kan. Itu bagi pandangan Zaf lah, okay. Tapi disebabkan sekarang dah sampai 120,000 dan ada beberapa benda yang Zaf tak boleh nak kongsi secara public. Zaf ada beberapa video yang Zaf decided untuk jadikan private dan mungkin akan dijadikan sebagai video to members only. Tapi walaupun Zaf ada membership baru untuk channel Pure Pixels ni, review filem, reaction trailer, mulut puaka session, semua benda yang korang pernah tonton sebelum ni akan diteruskan. Jangan risau. Semua review macam biasa akan ada dekat dalam channel Pure Pixels tanpa ada perubahan. Memang akan ada, okey? Gameplay Zaf buat live stream ke apa ke memang ada lagi. Cuma membership ni dia ada extra yang Zaf akan berikan kepada semua members yang akan subscribe nanti. Okey? So jangan risau. Channel Zaf takkan berubah. Ini hanya penambahan dan juga penambahbaikan daripada sebelum ni kan. So, antara sebab Zaf adakan membership ni adalah kerana Zaf ingin mengembangkan lagi channel Pure Pixels ni. Sebab kalau korang nak tahulah kenapa Zaf delay video semalam tu adalah sebab monetization. Untuk pengetahuan semua, Zaf memang 100% bergantung kepada pendapatan AdSense YouTube Zaf sahaja. Memang Zaf tak ada, Zaf tak pernah buat paid review, okey? Ada pun iklan, lepas tu collaboration dengan Mubi. Macam kau pernah tengok itu, Mubi ada, iQIYI ada. Tapi my main source of income every month adalah AdSense. Sebenarnya kalau korang nak tahulah, selama 3 tahun ni, sebenarnya tahun pertama, tahun kedua agak struggle sikit lah. Tahun ketiga dah okey, dah maintain. Setakat ni Zaf boleh katakan pendapatan AdSense Zaf hanya mampu menanggung diri Zaf saja. Memang Zaf tak boleh nak expand lagi dah. Memang dia dah sampai cap. Zaf hanya boleh cover diri Zaf saja. So, untuk mengembangkan lagi challenge Zaf ni, Zaf akan mengupah, okay? Zaf akan mengupah trainee ataupun intern ataupun pekerja tetap untuk channel Pure Pixels ni. So, dalam tahun 2021 ni, Zaf akan expandkan lagi dan akan tambah lagi beberapa lagi content yang menarik untuk korang semua. Tapi dalam masa yang sama, Zaf ingin memberikan peluang kepada you guys untuk sumbangkan kepada channel Pure Pixels ni. Okay? Itu adalah salah satu sebab dia. Yang kedua adalah, sebelum ni Zaf ada banyak kali dapat mesej dan juga bila jumpa dengan seorang dua subscriber, dia orang tanya bila nak buat Patreon, bila nak buat membership semua ni kan, sebab dia orang nak sumbang kan kepada Zaf dan juga channel Pure Pixels ni kan. So masa tu Zaf macam, aku tak sangka pula ada ramai orang nak support aku dari segi apa kewangan semua ni kan. So aku macam, oh, okey, mungkin inilah antara sebab ni yang Zaf boleh teruskan untuk membership ni kan. Okay? So benda ni tak wajib, benda ni hanya extra saja. Zaf buatkan membership ni untuk extra kalau korang nak dapatkan perks, okay, ataupun keistimewaan yang lebih, korang boleh subscribe. Tak, jangan risau, ada banyak range of subscription level yang Zaf berikan. So hari ni Zaf akan present kan ke empat membership yang ada kat dalam channel Pure Pixel ni, okay? Yang pertama adalah member DVD. Aku sengaja bagikan nama-nama diorang ni sebagai aku punya koleksi DVD sebab aku akan bagikan tier paling bawah, paling tengah dan juga paling tinggi tu. Yang paling basic sekali adalah DVD members. DVD members ni selain daripada korang dapat loyalty badge dan juga custom emoji, korang bakal dapat jemputan untuk masuk ke dalam group Discord Zaf Locks Fortress, okay? Kat dalam tu Zaf adalah salah seorang ahli member group tersebut dan korang boleh bertanya soalan dan korang boleh buat group Discord tu sebagai satu group untuk korang sembang filem, okay? Di antara Zaf, di antara korang, di antara member sekalipun memang boleh, dan juga nama-nama korang bakal diletakkan sebagai shout out
pada kredit video-video Zaf selepas ini. Okey, pokok ujung video akan ada kredit, nama-nama korang akan muncul kat situ sebagai DVD members. Okey. Itu adalah basic. Basic dia hanyalah RM1.50 saja semulan, tak mahal, memang murah gila babi. Ni aku letak yang paling basic sekali untuk yang ni. Settle, okey? Yang paling murah sekali untuk korang kan. What if kalau ada daripada korang nak tonton video-video members, okey? Zaf ada lagi second punya level, iaitu Blu-ray members, okey? Blu-ray members ni adalah sebanyak RM5 sebulan saja. Selain daripada korang dapat ke semua keistimewaan DVD members sebelum ini, korang juga bakal dapat early access untuk video-video akan datang Zaf. Okay. Bermakna, contoh video Zaf akan keluar pukul 8, pukul 6 maybe, pukul 5 maybe akan ada video Zaf tu dah schedule dah. So korang boleh tengok awal, korang boleh komen awal. So nanti yang lain akan tanya, macam mana kau dapat first ni? Kau dapat first? Weh, macam mana kau dapat komen yang first-first ni kan? 2 jam awal pula tu kan? So korang akan dapat keistimewaan tu, korang dapat tengok awal. Bermula dengan Blu-ray members ni, korang akan dapat members only video. Okay? Macam ada satu video ni Zaf baru sahaja keluarkan sekarang. Ada satu video tentang luahan hati Zaf, okey? Yang mana video ni Zaf tak letakkan secara public sebab dia ada mengandungi beberapa perkara yang agak sensitif, okey? Kalau korang berminat untuk menonton video tu, video tu memang sangat eksklusif. Aku tak ada buat monetization dekat video tu dan hanya member saja boleh tengok video tu. Korang boleh pergi subscribe ke Blu-ray members, okey? Dan yang paling teratas, level yang ketiga, iaitu 4K Blu-ray members. Haha. Selain daripada korang dapat ke semua keistimewaan DVD dan juga Blu-ray members, korang akan dapat shout out secara verbal dalam setiap video Zaf yang akan datang. Zaf akan sebut nama korang. Selain daripada tu, korang juga bakal dijemput, okey, secara personal oleh Zaf untuk join Zaf pergi movie gathering ataupun movie premiere ataupun movie screening selepas PKP nanti kan. Dan waktu PKP ni mungkin kita boleh buat watch party, korang akan join Zaf sekali dalam video Zoom Zaf ke apa ke, okay? Dan juga korang bakal dapat discount untuk future merchandise Zaf. Baju boycott filem sampah ni, insyaAllah in future akan ada lagi merchandise baru, so korang bakal dapat discount juga. Dan juga korang bakal dijemput ke dalam group meeting. Pada setiap bulan akan ada satu meeting di mana kat situ korang boleh video call Zaf di dalam Zoom meeting, akan buat conference ramai-ramai. Korang nak tanya soalan secara depan-depan, korang boleh tanya kat dalam group meeting tu, okay? Pada asalnya Zaf nak buat 3 level saja, tapi disebabkan memang ada permintaan daripada subscriber semua, Zaf adakan lagi satu level. Yang ni memang agak mahal, iaitu RM100 sebulan. Dan Zaf telah namakan group ini sebagai sponsors. Zaf adakan yang sponsors ni adalah untuk mereka yang ingin menyumbang kepada channel Pure Pixels. Tak kisahlah sebulan ke, 2 bulan ke, ataupun setahun. Sebab Zaf perasan masa 3 tahun Zaf buat channel Pure Pixels ni, ada beberapa individu yang berbaik hati sebenarnya. Memang like aku pun tak sangka boleh terjumpa dengan insan-insan yang istimewa ini. Diorang nak menyumbang duit kepada Zaf. Macam, ish, biar betul ni aku buat benda ni secara saja je. Aku buat benda ni sebagai hobi. Tapi diorang nak sumbang kepada Zaf sebab diorang tahu struggle Zaf daripada tahun 2018 dulu kan. So diorang ingin menyumbang kepada channel Zaf. So Zaf hadirkan satu satu option lagi tambahan kat bawah, iaitu sponsors, iaitu RM100 sebulan untuk mereka ni, untuk mereka menyumbang kepada Zaf. Dan Zaf terima, okey? Jadi apa yang Zaf boleh berikan kembali kepada sponsor ni kan, Zaf akan berikan satu kali jemputan untuk Top 10 Movies 2021 Subscribers Choice Award. InsyaAllah kalau pandemik ni dah reda, kita boleh kembali ke pawagam, Zaf akan adakan Top 10 Movies 2021 Subscribers Choice Award secara fizikal. Bermakna kita akan pergi ke pawagam dan akan ada event berlangsung sewaktu Top 10 Movies 2021 tu. Dan Zaf akan menjemput semua sponsor ke event tersebut. Okay, so kalau korang berminat untuk join secara fizikal, secara menunjukkan muka korang ke dalam video, korang boleh join sebagai sponsor untuk channel Pure Pixels ni, okay? Dan seterusnya, ini yang paling istimewa lah untuk sponsor semua. Dengan mereka dibenarkan untuk membuat request kepada Zaf untuk review sesebuah filem. Sebenarnya untuk 3 tahun ni, Zaf bukannya tak nak terima sebarang suggestion untuk filem, untuk movie review. Tapi sebenarnya Zaf takut ada benda di sebalik permintaan tersebut. Sebab Zaf takut ada yang menyamar jadi subscriber, ada yang kononnya dah subscribe daripada dulu tapi sedangkan dia adalah orang industri. So diorang request untuk review sesebuah filem dan filem itu adalah daripada diorang sendiri kan. So Zaf tak nak benda tu berlaku. Tu sebab Zaf jarang terima sebarang request review filem. Tapi untuk sponsor ni, Zaf ada open kan untuk korang request review filem untuk filem international sahaja. Yes,
Zah takkan terima apa-apa request review filem daripada filem tempatan. Sebab dia dah jadi macam ada udang di sebalik batu sebenarnya kalau Zah review filem tempatan kan. So kalau korang berminat untuk minta Zah untuk review filem luar negara, korang boleh subscribe ke sponsor. Okay, keistimewaan untuk sponsors ni juga, diorang bakal dapat full access kepada semua video di dalam channel Pure Pixels. Bermakna bukan sahaja diorang dapat menonton members only video, diorang juga bakal dapat lihat video-video sebelum ini. Contohnya macam video yang Zah private kan, Zah terpaksa take down, Zah terpaksa unlisted kan video tu, diorang bakal dapat full access untuk kesemua video-video Zaf. Okay? Dan yang terakhir keistimewaan untuk sponsor ni juga adalah diorang dapat private Zoom meeting. Bermakna diorang akan dapat one by one punya Zoom meeting. So yeah, itu saja. Itu adalah keempat-empat jenis membership yang ada kat dalam channel Pure Pixels ni. Kalau korang berminat untuk menyumbang kepada Zaf, korang boleh pilih yang paling kecil semua. Memang murah gila, RM1.50 Zaf bagi. Tapi kalau korang nak tonton members only video pun, korang boleh subscribe dengan serendah RM5 sahaja. Dan kalau korang ingin lebih lagi extra, korang boleh subscribe ke RM10, iaitu 4K members only pula. Dan kalau korang ingin menyumbang secara fully kepada Zaf untuk menjadi sponsor untuk channel Pure Pixels ni, korang boleh subscribe ke sponsor punya kategori. Okay? Jangan risau, keempat-empat kategori ni bakal dapat shoutout, tak kisah daripada segi kredit ataupun secara verbal. Zaf akan bagi shoutout kat dalam video-video Zaf yang akan datang. Okay, so yeah, itu saja pengumuman Zaf untuk hari ni. Thank you very much for watching. So kalau korang berminat, korang boleh pergi subscribe ke membership Pure Pixels. Dan hari ni sahaja pukul 8 ni memang Zaf dah keluarkan satu video khas, video istimewa untuk members only. Korang boleh pergi tengok juga kalau korang berminat, subscribe ke membership Pure Pixels. Okay, so yeah, InsyaAllah tahun 2021 ni akan adalah tahun yang Zaf dapat kembangkan lagi channel Pure Pixels ni untuk korang juga. So thank you very much for watching. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf lah yang akan datang. Thank you.